firman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad sungguh kana lakum ada bagimu fi rasulillahi pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik. Contoh yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang menanti-nanti mengharapkan rahmatnya Allah dan hari akhir. Dalam tanda kurung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh yang baik bagi orang-orang mukmin. Orang yang beriman, orang yang beriman itu mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh yang baik. Wa dzakarallaha katsiran, dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada pada zaman di mana biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah sangat mudah diakses dalam berbagai tulisan media dan bahkan media canggih berbasis IT, sehingga sekarang untuk bisa paham dengan biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mudah. Bahkan rekan-rekan kita yang sudah punya tradisi dengan syair-syair pujian Rasulullah pun sekarang difasilitasi oleh adanya teknologi yang ada. Suatu ketika saya ada percakapan dengan seorang teman ketika saya mengundang beliau untuk hadir di sebuah majelis untuk mengingat Rasulullah dan perjuangannya. Kitabnya apa? Saya jawab, Ar-Rahiqul Makhtum, karangan Syekh Syafi Rahman Al-Mubarakfuri dari India. Sebuah biografi Rasulullah berbasis riset yang memenangkan lomba penulisan biografi Rasulullah berdasarkan riset, yang mendapatkan hadiah pertama dari Raja Saudi waktu itu, tahun 74. Rekan saya ini berkata, wah aku gak mau ya. Maunya aku datang kalau kitab yang dibaca adalah Al-Barzanji.